Nah. Barusan ada bunyi pergerakan dari motor servonya ya. Nah, kalau begitu udah selesai berarti kita ngasih sudutnya. Kemudian kita cabut cabut lagi. Nah, kita cabut. Dan kita lepaskan aja semua. Dan selanjutnya kita pasang lagi ini ya. Nah, kita pasangkan dengan arah seperti itu ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Rarijenar Pada video kali ini Kita akan membuat sebuah alat Ya nanti dilihat saja ya Sampai selesai Alat apa itu? Ya intinya untuk Untuk Ya, salah satu upaya untuk pencegahan COVID-19 ya, yaitu agar kita bisa mencuci tangan tanpa melakukan kontak pada uh, peralatan yang akan kita pakai. Jadi kan kalau kita udah keluar rumah uh, waspada takutnya kita memegang sesuatu yang udah itu terkontaminasi. Nah, sampai rumah kan kita harus mencuci tangan. Nah, maka dari itu agar kita mencuci tangannya tanpa kita menyentuh sesuatu yang banyak orang lain juga pakai. Nah, jadi kita bisa menggunakan alat ini. Nah, alat apa ini? Nah, nanti dilihat saja ya sampai selesai tutorial pembuatannya. Jadi di sini kita akan melakukan pembuatan dari awal sampai alatnya jadi dan terakhir kita akan mensimulasikannya. Oke, jangan lupa juga kalian jaga kesehatan jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan dan keselamatan dan semoga wabah Covid-19 ini semoga cepat selesai dan keadaan normal kembali. Oke dan bagi yang kalian bagi kalian yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe karena itu gratis dan jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini. Oke. Langsung saja kita menuju tahap pembuatan. Cekidot. Oke, sekarang kita akan membuat dudukan dari ini ya, dudukan dari penggeraknya, yaitu motor servo. Nah, untuk motor servo yang saya gunakan, yaitu serinya MG996. Nah, kemudian juga terdapat mur, mur baut, nih, ada empat baut, yaitu ukuran 4 mili karena lubang dari motor servonya ukuran 4 mili jadi kita akan menggunakan baut yang ukuran 4 mili dan juga terdapat juga mur yang sudah terpasang di ini ya dudukannya ya sebenarnya sih gak usah dipas gak dipasang di sini gak apa-apa pasang nanti pas sudah pas sudah mau dipasang ke motor servonya tapi di sini sudah saya tempel di ini ya di dudukannya dan kemudian ada ini pengait dari motor servonya dan juga tentu saja bautnya. Nah kemudian untuk dudukannya ini saya menggunakan ya sebenarnya pakai bahan seadanya ya, pakai triplek harus sih pakai ya bisa pakai akrilik yang lebih kuat. Tapi ya adanya ini jadi pakainya ini. Nah di sini terdapat tiga bagian yang pertama bagian yang atas ini yaitu untuk ini penempatan dari motor servo. Nah jadi lubangnya dipasin ya dipasin ukuran motor servonya dan juga lubang ininya juga dipasin ke ini lubang motor servonya kemudian sini terdapat yang ini yang bagian tinggi dan juga bagian dudukan bawah nah untuk tingginya ini tentu saja harus lebih tinggi dari motor servonya nah lebih tinggi sedikit biar dia gak dia ngeganjel pas dia dipasang kemudian untuk bagian bawah ini buat ini ya buat dudukan pas nempel di botolnya botol sabunnya biar lebih kuat ya dan di sini saya mengelemnya pakai lem tembak nah kemudian di sini terdapat lubang untuk lubang dari kabel motor servonya ya, biar bisa biar bisa dilewatkan di sini oke mungkin itu sekarang akan langsung kita pasang ya Nah untuk pemasangan ini sebenarnya nanti ya di di pas ini pas masukin coding ya. Karena apa nanti untuk sudutnya kan harus diatur dulu, harus di bisa 90 harus di apa nol dulu untuk titik awalnya. Nah tapi sekarang kita asal aja pasang dulu ya. Nanti baru kita rubah pas di bagian codingnya. Nah oke untuk dudukannya udah selesai, dudukan dan motor servonya. Selanjutnya akan kita pasang pada botol sabunnya oke setelah kita membuat dudukannya sekarang oke setelah kita membuat dudukannya sekarang kita akan menempelkannya pada ini pada botol botol dari sabun yang akan kita buat otomatis nah langsung saja ya nah sini saya sudah memanaskan lem tembak nah tinggal kita tempelkan ya langsung kita tempelkan nah seperti ini nah usahakan ujung dari ini ya ujung dari penggerak motor servonya berada di tengah-tengah ini ya nah seperti itu nah oke mungkin udah lurus sekarang langsung saja kita beri lem tembak Setelah ini kita akan memasangkan tali ya pada ini ya Nah sebelum itu kita pasangkan dulu ini ya Nah untuk pengait dari talinya bagian belakang ya Nah di bagian sini kita tempelkan Oke okay, udah selesai Nah ini bagian Di sisi satunya Dan untuk sisi satunya lagi Kita Talikan pada ini Pada motor servonya Nah sebelum, sebelum itu kita buka dulu ini Biar Nah biar Tahu Nah dia kan makin tinggi ya kalau dibuka Nah, oke sekarang kita akan kaitkan pada ini pada motor servonya. Nah, ke sini ya. Kita tinggal masukkan saja ke ke lubang ini. biar lebih kencang kita lem tembak juga ini ya. Nah oke okay, untuk mekaniknya udah selesai ya. Selanjutnya kita akan membuat elektronik dan codingnya. Oke okay, langsung saja. Setelah kita memasangkan ini ya talinya ke morto servo. Nah sekarang kita harus mengkoding dulu sudutnya. Di titik awal dia di sudut berapa? Nah sekarang kita buka aja dulu ininya, buka lagi bautnya nah seperti itu kemudian kita sambungkan ini kabel dari motor servonya ke Arduino untuk kita coding ya kita sambungkan dulu kabelnya ya nah oke okay. nah untuk sambungannya ini sebenarnya cukup simpel kalau servo tuh kalau yang warna orange itu untuk kabel kabel ini kabel data yaitu pin data Kemudian yang warna merah dia untuk pin tegangan ya kita sambungkan ke 5 volt. Kemudian yang pin coklat yaitu sambungan ke drone. Nah, oke okay, setelah itu langsung saja kita coding. Nah, pertama kita buka ini ya, buka masuk ke menu file, kemudian ke example, kemudian kita pilih servo dan pilih knob. Nah, itu udah ada di example ya, jadi ya tinggal kita buka aja, gak usah download-download, tapi asalkan kita udah punya Arduino IDE. Nah, oke okay, udah kebuka, kemudian kita yang ini kita beri komen komen saja ya tanda slash dan untuk pinnya karena tadi kita hubungkan ke pin 12 yang ini ya pin 12 jadi ini kita rubah jadi 12 kemudian ini juga kita kasih komentar dan terakhir ini kita ganti 90 kita tunggu. Eh masih. On. Oh ya sebelumnya ini ya, ganti dulu ya, jangan lupa. Nah, kalau nano ya nano, kalau uno ya uno. Terus pilih port yang terbaca COM5. Kita upload ulang. Nah. Barusan ada bunyi pergerakan dari motor servonya ya. Nah, kalau begitu udah selesai berarti kita ngasih sudutnya. Kemudian kita cabut cabut lagi. Nah, kita cabut. Dan kita lepaskan aja semua. Dan selanjutnya kita pasang lagi ininya. Nah, kita pasangkan dengan arah seperti itu ya. Ya, kita baut lagi. Oke untuk pembuatan mekaniknya udah selesai ya. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan elektroniknya. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. <tuh>